Anjir, bermula udah begini, cuy. Let me out of here. I want my life back. What do you want from me? Anjir, kenceng banget suaranya, cuy. Suaranya kenceng banget. Anjir, apaan tuh, anjing? Wah, ini real. Tadi real. Itu real tuh. Itu bener-bener real. Gak bohong. Oh, lo ini lo. Wow, masih nge-lag ternyata ya. Haduh. Udah bang, aku nonton sambil bab, mantap. Udahlah ya. Udah gak patah-patah ya. Masih dong. Duh guys, mana nih? Udah very low nih. V-sense pake. Nah, dapat nih. Gas nih. Dapat nih. Noh, udah enggak patah-patahan. Gaskan permainan baru. Langsung kita masuk ke dalam gameplay Pulang Insanity ini. Sebelum kalian nonton, persiapkan jantung kalian. Karena ini game benar-benar sangat horor. I'm heading out. Here are the house keys. This shouldn't take too long. Keep an eye on the place for me. Aji. I hope everything will be resolved to your satisfaction. Suaranya kenceng banget, coy. This has to stop. I can't live like this forever. Loh. Itu siapa? Anjing, burik begini, cok. Dad, I'm scared. Iya, gua tahu. Gua juga hey, takut. Misa. Wajing. Wah, kontrolnya pencet apa, cuy? Kontrol. Enggak ada kontrolnya. Inventory dong, anjir. Gila, ada inventory, cuy. Udah kayak Resident Evil, cuy. CCTV-nya pas lagi di tangan gua. Oh, cuman oh, sama kayak Pak Mali ini, fix sama kayak Pak Mali. Gua harus dorong pakai mouse juga ini. Hah? Tips, tekan shift untuk berlari, klik kanan untuk fokus, dan tekan C untuk membungkuk. Maksudnya nunduk. C buat nunduk, klik kanan berfokus, shift untuk lari. Shift lari, C nunduk, kanan fokus. Oke. Yo. Eh. Gua enggak baca, coy. Balik lagi. Tekan kiri mouse untuk mengambil benda. Anda dapat menekan tombol tab atau I untuk mengakses menu inventory. Oke. Senter yang berkedip-kedip menunjukkan posisi. Posisi makhluk astral atau benda penting di dekat player. Anjir. Untuk membuka laci, klik dan tahan mouse kiri dan seret mouse ke depan atau ke belakang. Anjing, apaan tuh suara apaan? Untuk membuka kunci, klik dan tahan mouse kiri dan seret mouse ke depan atau ke belakang. Oke. Untuk membuka pintu, klik dan tahan mouse kiri lalu seret ke kiri atau kanan. Oke. Anjir, dapat kunci nih. Kamu dapat kunci ruang keluarga. Oke. Gua dapat kunci ruang keluarga ya. Anjing. Gak ada akhlak. Halo. Punten. Sepada. Ini ruang apa? Bisa kebuka gak? Wah anjir! Oke. Maaf ya dek. Abang, bercanda doang. Papa sehat. Mama sehat. Oh iya. Wah anjir, ini rumah serem banget, merah-merah lagi, coy. Eh. Susah, coy. Ah. Harus dari depan nih. Nah, gitu tuh. Dari depan. Nah, gitu. Ini apaan? Duit, cuy. Weh, segepok, cuy. Mayan anjir. Terkunci. Apa nih? Ayunda Nisa.
Anjir, itu merah-merah apaan? Itu merah-merah apaan? Aduh, suara apa, cok? Terkunci. Oh, si kilauan ini silau. Oke. Aduh, kunci semuanya aja. Anjir, ini ruangan siapa, coy? Matiin. Ini kayu ya? Wah, kayu cuy. Tepat-tepat. Weh, apaan tuh? Anjing. Gak usah ketok-ketok itulah. Aduh. Kok lu ngomong? Kan gue Indo. Kok lu Inggris? Weh, bayangan siapa tuh tadi, anjir? Bayangan gue ya? Anjing. Oh, astaga. Klik kanan untuk fokus, gak bisa. Apa gue harus cari center ya? Cari center kali. Nah, aha. Klik kanan. Anda dapat menekan tab atau I untuk mengakses inventory. Oke. Center. Nah. Oh, klik kanan buat fokus nih. Wah, anjir, fokusnya begitu dong. Gak bisa gue akses kan. Center yang berkedip-kedip menunjukkan posisi makhluk astral atau benda. Terus benda dekat player. Terus kalau misalkan, what happened? Wah, anjir. Oke. Udah nih. Ini nyala gak sih? Oh nyala. Anjir, merah-merah gitu. Tuh, gak usah buka. Ini ada apa gak? Ada sesuatu kah? Gak ada. Weh, goblok anjing. Apaan tuh? Anjir, gila jantungan gua lama-lama anjing. Ini kenapa ada pintu kebuka? Apa tuh? Anjir. Parno gua. Ini ruangan apa lagi? Waduh, ada kenapa ada boneka? Eh. Enggak boleh dekat-dekat berarti. Aduh, ruangannya begini banget ya ampun. Wah, anjing. Kenapa ada suara silau. Dari laut sini, laut sini. Buka kak. Aduh, ruangannya gede banget, cuy. Aduh, gede banget nih. Gede banget, sumpah. Kamu dapatkan file, file apa gua? File apa yang gua dapat? Game tips. Oh, ini game tips. Tekan mouse kiri, bla bla bla. Membuka pintu, bla bla bla. Udah tahu. 2016, 04 Juni. 4 Juni 2006, akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah membengkak mayat di dasar rawa berinisial IP Ilham. IP yang dilaporkan hilang sejak 21 Mei, berarti 9 hari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, 31, berarti 10 hari, 14 hari cuy. 2 minggu cuy. Diduga tersetrum alat penyetrum ikan hingga membuat pingsan dan tenggelam di dasar rawa. Wah gila. Ditemukan di RSUD Pasir, salah seorang teman IP yang berinisial AB menceritakan bahwa mereka bertiga akan pergi memancing di rawa tersebut. Ia mengajukan tidak melihat adanya alat penyetrum yang membuat IP tersetrum, tapi tiba-tiba saja IP seperti tertarik ke dasar rawa, kata AB yang tidak mau disebut namanya. Sedangkan Tel masih tidak bisa diminta keterangan karena syok dan trauma akan hal yang menimpa mereka. Anjir. Bilangnya kesetrum, tapi temennya bilang itu gara-gara ini. Aduh silo banget coy. Kaget gue. Anjir. Gak usah ketok-ketok itulah. Udah tahu gak ada sekoteng. Kunci kan. Duh, gue kemana dulu ya? Ke atas dulu. Anjir. Ini kamar sini juga gak ada apa-apa. Ini nih. Oh, patung anjir. Gue kira anak kecil. Wah, anjir. Deh. Sambil pakai senter ya. Aduh. Gak ada apa-apa. Wah, anjir, itu gelap banget cuy.
cari kunci. Anjir lu ngapain di sini sih? Jadi gara-gara lu di sini. Mas. Waduh. Siapa yang ngomong? Terkunci. Gak ada dong. Ini foto siapa? Astaga, bentar ya guys. Aduh, suaranya kenceng banget. Aduh. Anjing, gue takut. Bunten. Pakai COD. Kemudian file. Ini baca file lagi. Surat dari Santo. Hai Rudy, bagaimana kabarmu? Kuharap kamu sehat-sehat saja. Bagaimana paranormal yang kuperkenalkan kemarin? Benar kan? Dia benar-benar telah membuatmu kaya raya. Wah, jangan pernah mau kaya gara-gara paranormal, guys. Kurang dari 1 bulan kamu sudah beli rumah. 1 bulan, anjir. Gue juga mau anjir. Luar beli rumah baru. Luar biasa sekali kan. Ngomong-ngomong soal kekayaannya, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saya sedikitnya ingin meminta bagian dari hasil kekayaanmu itu. Hitung-hitung saya juga yang dapat memperkenalkan Pak Paranormal kepada kamu, Rudy. Kenapa lu nggak lu aja yang mau jadi kaya? Saya juga mau membicarakan soal bisnis. Kau tahu bisnis tambangku itu. Saya mau kamu juga ikut ambil bagian dari bisnis. Itu sebagai bentuk pertemanan kita. Ah, banyak maunya lu ya. Mungkin besok lusa kita bisa bertemu di restoran tengah kota. Saya juga bawa salah satu partner bisnis saya. Telepon saja saya nanti di nomor saya yang 089-1555-21534 atas nama Santo. Wah. Ini apaan sih 200? Darah gue ya? Anjir, gue ada darah. Sini ada darah. Santo. Kurang-kurangin, San. Bawanya bisa gak? Bisa. Anjir, nariknya gak santo, cuy. Gak bisa. Nah, ini dia. Gak ada apa-apa. Ini? Gak ada apa-apa. Baca file dulu dong. Ini kayaknya perlu banget baca file deh. Center digunakan. Lah. Oh, astaga. Mana nih? Dua nih. Seorang kepala personalia yang tidak bisa disebutkan namanya nekat lompat dari lantai 3 kantornya. Kejadian berlangsung pada 21 November Senin malam sekitar pukul jam 9 malam, diduga karena stres saat hendak menikahi calon istrinya yang tidak lain adalah anak buahnya sendiri. Rini, calonnya istrinya, mengatakan bahwa sebelum kejadian ia masih sempat teleponan dan tidak terjadi apa-apa. Beberapa anak buahnya juga mengatakan hal serupa, tetapi beberapa keanehan terjadi dengan bos kami sebelum ia memutuskan lompat dari ketinggian. Pasti disuruh tuh, ada yang bisikin tuh, gua jamin. Terus gua ngapain? Dikunci, coy. Matiin. Ada apa? Gak ada apa-apa di sini. Ini apa, obeng? Bisa gua ambil gak? Gak bisa. Tunggu. Fungsinya buat apa, Linggis, di tempat ee? Oke, lanjut. Yuk. Waduh. Mati gua. Nyalain lampu. Apa sih? Gua ambil boneka. Jangan deket. Anjir, kaget gua. Darah gua berkurang ya? Enggak. Gua kemana sekarang? Sini kunci. Pisau buat apa, cuy? Oh ya kan dapur ya? Gua ke atas lagi nih. Oh, ada duit lagi. Woi, gila, duitnya terbang, cuy. Hebat. Tunggu. Gua punya kunci ruang keluarga. Ruang keluar. Apa tuh? Di sisi lain. Apa pakai inventory ya? Pakai ini ya? Nggak bisa. Oke. Ini ya. Pakaiin. Nggak bisa. Coba sini. Sini ada nggak?
Anjir, ini gelap banget cuy. Ini pintu keluar, ini pintu keluar, nggak mungkin ruang. Eh, tuh, kunci gue hilang. Kunci gue hilang. Kunci gue hilang. Oh, berarti sini nih, ruang sini. Sini nih. Nah, mampus lu. Susah. Anjir. Nyalain lampu. Anjir. Kunci. Oh, kalau misalkan lampunya itu berarti ada yang kayak yang lampunya bisa berubah jadi oranye itu artinya ada kita ada barang. Oh, sini dong. Ini ya. Kunci kamar Nisa. Oh, oke. Mungkin ada dapat kunci lah. Sejak kapan ada kereta sini tadi enggak ada loh. Aduh, ada yang nangis lagi anjing. Kunci pintu gua buka semua bodo amat. Eh, kamar Nisa. Nisa. Ayo, Nak, jangan ngambek, Nak. Pakai kuncinya. Aduh, Nisa. Kenapa ada wibu di sini, cuy? Anak gua wibu. Apa nih? Ada sesuatu, cuy, berarti. Ada sesuatu. Ini. Ada penampakan tadi ya? Ini. Gua gak bisa matiin. Waduh. Mati gua, pantu. Bawel. Anjir. Situ AC nyala, di kamar gua panas, cuy. Oh, ini toh. Ya. Oke. Ya, periksa. Kamu menemukan kunci. Kunci apa? Kunci ruang bawah tanah. Cara gua ke bawah tanah gimana? Ini ada lagi gak? Gak ada apa-apa, gak usah banyak interaksi. Yuk, langsung ke bawah deh. Ini apa? Gila, rumahnya sih gede-gede ya. Ada kolam renang lagi, gila, gede banget sih. Tapi tetap aja. Loh, kok ada? Waduh, anjir, itu kenapa tuh? Noh, liatin, tadi kepalanya sekleng-sekleng. Gitu. Tuh. Waduh. Pembuatan ada keranda lagi, mati gua anjing. Ini ya. Ini bukan sih. Bukan. Oh, itu berarti. Ini ya. Anjir, 1, 2. Lah, keranda kosongnya siapa? Ada orang di bawah, nggak ada. Ini ya. Oh iya dong. Anjir. Eh. Anda ngintip-ngintip siapa Anda? Hah? Anda ngintip-ngintip ngapain? Ini rumah saya. Itu anak. Ada jelangkung anjir. Mati gua. Gua ambil gitu. Jangan diambil, jangan dimainin, woi. Aduh, macam-macam nih anak sumpah. Ini kenapa ada yang versi gede jelangkungnya, woi? Wajay! Anjing, dia ngeliatin gua, cuy. Dia ngeliatin gua, cuy. Cuy. Ini anak lu gua kasih. Kenapa ada pisau? Senjata yang kamu temukan dapat digunakan. Aduh, bisa digunain lagi, mati gua. Wah, berarti ada interaksi gua. Apaan tuh? Enggak, gua liat tips dulu, tadi dapat tips tuh. Anjing. Oh, ternyata si Nisa juga dikucilkan. Ini udah dibaca nih, game tipsnya. Tadi apa cuy? Gua gak bisa baca. Ya, gua tahu. Udah. Walo, wadidaw. Gua siapin. Pisau ditemukan.
Oh, mau cucuk pencet E, cuk. Wajah. Sini lu. Waduh, ada bayi dong. Gua tahu. Lu macam apa goblok anjing? Wah, balik. Ada macam-macam cucuk, ada macam-macam tutup. Ada macam-macam cucuk. Cucuk. Anjir. Wah, hujan lagi. Gua cucuk ya? Hah? Hadi, cuy. Hadi 40. Oh, maksudnya tanggal 4. Enggak. 40011 orang yang meninggal bunuh diri. Mukanya kok gitu? Satu-satunya yang memegang kebenaran adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Ada clue-nya, cuy. Taufik 2608. Orang yang meninggal setelah 3 tahun sakit. Pasti ada yang gerak nih. Gua jamin pocongnya ada yang gerak nih. Ivan 2805, orang yang meninggal karena tidak sengaja tenggelam. Oh, ini mereka yang mati loh. Orang yang meninggal karena digerogoti parasit. Ih. Udah kan? Udah. Gua udah baca lu semua. Lu santai aja. Oke. Loh. Mati gua. Itu apaan tuh? Ada tikus, cuy. Wah, mati. Gua harus gituin kerandanya. Cepat. Gak bisa. Mati lu. Gak bisa, cuy. Gua kemana? Oh, itu tuh ada kode. Oh, kodenya itu 3002. Gua percaya siapa ya? Gua percaya si Hadi. Hadi 4011. Weh, salah. Gua ngeri nih. 40. Weh, Haji. Oh, salah. Berarti 4 bener. Yang tadi 4. 4 bener tadi. Enggak dong. Tadi 4 bener loh. 4011 bener. Aduh. 40. Gak bisa, cuy. 2805 ya. 2805. 2805. Gak bisa. Wati. 3002. 3002. 3002. Anjir, gua udah coba semua, cuy. 2608 terakhir, 2608 nih. 2608. 2608. 2608. 2608. Enggak bisa, jangan. Gua buka. Wah, anjing. Udah, jangan ditutup. Biarin buka. Udah ya. Aman ya. Berani gua cucuk. Gua cucuk. Lagunya kenceng aja. Anjing, gua merinding, cok. Apaan? Anjing. Gua di mana, cuy? Ini di mana? Wah, laptopnya gua ambil semua, sumpah. Gua jual. Tuh kenapa ada yang mendesak, weh? Itu siapa yang sange, cuy? Oh, ini bisa nih. Wah, anjing. Terus gua ngapain, anjir? Oh,
Oke. Gue bisa pakai pisaunya. Gue nggak tahu, gue nggak kelihatan, cuy. Setiap malam mereka terus memanggil mereka, memanggilku dari dalam kegelapan. Iya, artinya dunia sana. Aku harus mencari jalur keluar dan menyesalkan. Oh, dia pelakunya nih. Dia pelakunya yang itu tuh. Yang apa? Anjir.